بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan yang penuh berkah ini. Semoga Anda yang menonton video ini diberikan nikmat sehat, barokah umur, rezeki yang berlimpah, dan juga semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Saudaraku yang dirahmati Allah, semua umat manusia pasti memiliki yang namanya impian atau juga yang disebut hajat. Semua hajat manusia tentunya berkeinginan memiliki harta yang berlimpah ruah. Namun semua itu tidak cukup hanya berusaha dengan zahir saja. Tentunya harus berusaha secara batin supaya impian dan juga hajat Anda segera tercapai, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjumpaan ini saya akan mengajarkan sebuah amalan atau zikir penarik rezeki uang dari segala arah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mengajak Anda semua dengan kerendahan hati Anda untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, sukai video ini, dan alangkah lebih baiknya jika kalian bagikan video ini ke media sosial Anda yang lainnya. Insya Allah ini adalah amalan baik. Dan barang siapa yang ikut serta menyebarkan kebaikan, maka kalian pun akan mendapatkan pahalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, syarat utama dari ilmu ini adalah harus istiqomah dalam mengamalkannya. Sebelum membaca ilmu ini, terlebih dahulu tawassul atau kirim fatihah. Yang pertama, kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kirim Fatihah kepada sahabat Nabi yang empat, yaitu Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang ketiga, tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah selesai tawassul, kemudian bacalah amalan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mujib. Bacalah ijazah amalan ini sebanyak 1000 kali dalam satu hari. Apabila Anda istiqomah mengamalkannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan mengijabah semua impian dan juga semua hajat Anda. Semoga ilmu ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.